Perayaan Hari Ibu tidak mesti dilaksanakan pada tanggal 22 Desember saja loh. Hal ini dilakukan anak-anak dari SDS Hamtua 3 Pasar Minggu pada Jumat 13 Desember 2019. Allah, Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya yang terlibat. Acara dengan tema Mushaf Cinta Buat Ibunda Tercinta ini digelar oleh Badan Wakaf Al-Quran sejak pagi hingga siang hari. Kali ini, Kak Roh mengisi dongeng Islami yang membahas bagaimana belajar berwakaf sejak dini yang bertepatan dengan momen Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang di SD Hangtua 3 sedang dilaksanakan kegiatan menulis surat cinta untuk ibu yang diselenggarakan oleh BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran ini bergerak di bidang sosial. Dia menyalurkan Al-Quran untuk pulau-pulau terluar, terdalam, terpencil. Nah, SD Hangtua 3 sangat mengapresiasi kegiatan ini. Untuk itu, mari semua orang tua dan anak-anak beramai-ramai untuk melaksanakan wakaf Al-Quran ini. Assalamualaikum sahabat wakif di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Di negeri dongeng biasa dipanggil Kak Roh. Anak-anak memanggil saya Kak Roh dongengin kita dong. Saya adalah seorang pendongeng pesisir pantai utara dari juru dongeng Indonesia yang saya kembangkan di Jawa Tengah bersama teman-teman pendongeng lainnya di sana. Sahabat wakif, dimanapun Anda berada. Sahabat wakif, mari kita bersama-sama untuk wakaf. Karena wakaf ini adalah bagian dari sunnah rasul yang sangat besar sekali manfaatnya, pahalanya luar biasa. Karena wakaf ini sangat penting bagi kita. Meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini, namun karena kita rajin wakaf, maka pahalanya akan mengalir terus hingga ke kubur kita, hingga nanti sampai akhir kiamat akan menolong kita. Gitu Rocky ya? Iya. Mari sahabat wakif kita wakaf bersama karena wakaf pahalanya sangat banyak. Wakaf pahalanya sangat banyak. Ada 3 amalan yang pahalanya tidak terputus meskipun tidak ada. Yang pertama adalah amal jariah. Wah, benar sekali ya. Termasuk yaitu wakaf. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, sahabat ya. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Apakah Rocky anak soleh? Iya, aku anak soleh. Oke, coba nyanyi. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua, kita hati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Baiklah sahabat wakif di seluruh Nusantara, mari kita berwakaf bersama di Badan Wakaf Al-Quran. Jadikanlah wakaf ini sebagai gaya hidup di era modern ini. Terima kasih banyak.